Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Sihat bersama family hari ini? Sihat? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke hari ini, dan yang paling best sekali adik-adik apabila kita dapat duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Ustaz Mi untuk kita mengkaji dan menggali, membedah buku teks kita. Pada kali ini Ustaz Mi bawakan kepada adik-adik Pendidikan Islam Tingkatan 5 KSSM. Rasa-rasa apa tajuk kita adik-adik? Daripada tadi lagi Ustaz Mi mula dengan Assalamualaikum sampailah sekarang, adik-adik boleh tengok di belakang ni macam-macam perangai, macam-macam akhlak di belakang ni. Sambil lalu adik-adik boleh baca kan? Rasa-rasa apa tajuk kita adik-adik? Tingkatan 5. Pandai sifat mazmumah meracuni hati. Itulah tajuk kita pada hari ini. Dan kali ini kita bawakan untuk subjek pembelajaran tingkatan 5. Dan seperti mana biasa apabila adik-adik bersama dengan Ustaz Mi, okay, kita kena buka buku teks sebagai adab kita belajar. Tajuk kita pada hari ini sifat mazmumah meracuni hati pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM. Dan sila buka buku teks muka surat 205 sehingga 210. Ini yang kita akan kaji, kita akan bedah buku teks pada kali ini. Adik-adik dah sedia? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kenapa? Sebab seronok adik-adik bila duduk dalam majlis ilmu bersama dengan adik-adik. Walaupun dalam keadaan kita bukan duduk sekali, tapi inilah majlis yang Allah Ta'ala paling suka. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib adik-adik ya. Jadi ilmu yang kita belajar hari ini adalah ilmu yang wajib kita ketahui, bukan sekadar untuk perasa, tapi bila kita niatkan kerana Allah, pahalanya sangat besar. Sebab ilmu ini, belajar ilmu fardu ain, dia lebih besar daripada sunat. Faham adik-adik? Yes, ok. Tak nak buang masa adik-adik, jom kita tengok dulu. Ni tajuk dia, ok sekarang ni objektif pembelajaran. Sebelum kita nak baca objektif pembelajaran, jom kita baca doa dulu agar majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Boleh adik? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar engkau memberikan kami kebijaksanaan ya Allah, diberikan kepada kami ya Allah kekuatan ingatan ya Allah, diberikan kefahaman yang jelas ya Allah dalam kami mempelajari ilmu pada hari ini ya Allah, dan diberikan kami ya Allah kekuatan untuk mengamalkan apa yang kami pelajari hari ini ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah sebagaimana kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kumpulkan kami juga di dalam syurga firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala tadi. Setelah kita baca doa, insya-Allah Allah Taala akan bantu kita untuk kita belajar apa yang kita pelajari pada hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat faham dan kita dapat amalkan. Sebab tajuk hari ini agak sangat penting adik, kerana ia melibatkan hati. Satu, yang kedua, melibatkan pahala kita. Pahala kita boleh hilang begitu saja kalau kita berakhlak dengan akhlak yang disebut sebagai akhlak mazmumah. Okey, sekarang Ustaz Mi tak nak buang masa adik. Jom kita tengok objektif pembelajaran kita yang pertama. Pada kali ini, kita akan tengok menyatakan tiga sifat mazmumah, iaitu riak, ujub dan hasad. Tiga adik-adik. Hari ini kita akan tengok tiga. Banyak ni. Banyak sifat mazmumah. Nanti kita akan tengok Imam Ghazali, dia senaraikan. Ada 10 sifat mazmumah. Tapi hari ini kita nak fokus kepada tiga akhlak ini. Akhlak mazmumah ini. Sifat mazmumah ini. Iaitu riak, ujub dan hasad. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menerangkan maksud dalil. Maksud dia, maksud akhlak tadi tu, sifat tadi tu, sifat riak, ujub dan hasad. Kemudian kita tengok contoh sifat mazmumah, dalil dia, dan kita tengok contoh sifat mazmumah ni. Okey, yang ketiga, menerangkan cara meninggalkan sifat mazmumah. Ada cara dia nak hilangkan, cara nak buang tu, cara nak jauhkan. Ada, nanti kita
kita tengok cara dia macam mana. Yang keempat, menerangkan hikmah meninggalkan sifat mazmumah. Apa hikmah dia kalau kita tinggalkan sifat yang jahat ni? Sifat yang keji ni. Boleh tak? Cantik. Jom kita tengok seterusnya. Okey, mula-mula sekali adik-adik, tengok dulu pengertian mazmumah. Apa pengertian dia? Mazmumah ialah sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak. Syarak minta lain, tapi kita buat, kita lawan apa yang syarak minta tu dengan sifat yang dipanggil sebagai sifat mazmumah, iaitu sifat dan tingkah laku keji. Satu sifat, yang kedua tingkah laku keji, yang ketiga yang berlawanan dengan syarak. Ada tiga tu adik-adik kena ingat. Sifat satu, dan tingkah laku keji dua, yang ketiga yang berlawanan dengan syarak. Ingat? Dah ingat? Cantik. Okey, ini dipanggil mazmumah. Okey, hari ni kita akan kaji tiga akhlak ni ataupun sifat ni. Sifat yang dipanggil sifat mazmumah, yang pertama sekali riak. Apa tu riak? Nanti kita tengok. Yang kedua, ujub. Apa itu ujub? Adakah seperti yang tabak ni? kan? Yang ketiga, hasad. Adakah seperti yang digambarkan itu? Nanti kita tengok. Okey, riak, ujub, hasad. Faham? Cantik. Alhamdulillah. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama sekali ialah riak. Maksud riak. Apakah maksud riak ni? Okey, riak ialah melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Melakukan amalan. Buat apa kamu buat amalan tu? Untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Itu riak. Kita buat sesuatu untuk dilihat oleh orang lain dan untuk dipuji oleh orang lain. Yang tu dipanggil riak. Kita tengok dalil larangan riak dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Ni ayat dia ya. Maksudnya, maka kecelakaan besar. Kecelakaan besar bagi orang yang solat. Orang solat pun celaka juga. Bahaya ni. Selalu orang solat dapat pahala masuk syurga. Rupa-rupanya ada orang solat masuk neraka. Maksud celaka ni neraka lah dia. Boleh masuk neraka kalau kita jadi orang yang solat. Apa tu? Okay, kita tengok. Iaitu mereka yang berkadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Lalai daripada menyempurnakan solatnya. Dia bukan tak khusyuk dalam solat. Sebab khusyuk dalam solat ni susah dedik. Yang dimaksudkan lalai dalam solat, tak solat. Tu lalai dalam solat. Dalam daripada menyempurnakan solatnya, maksudnya dia tak solat dalam kehidupan dia. Orang tak solat celaka besar bagi mereka ni. Satu. Juga ni baru kena dengan tajuk kita ni. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak dalam ibadat dalam bawaannya. Dia semayang tu kenapa? Yes. Kerana nak bagi orang tengok. Rajinnya dia ni ibadat. Dia saja duduk soh depan. Semayang sunat duduk depan orang. Bila orang tengok dia semayang, orang dah cakap, ui bagus dia. Dia kalau semayang banyak rakaat dia semayang sunat. Aku pun tak tahu semayang sunat apa dia buat, tapi pendek kata dia semayang cukup banyak banding dengan kita. Dia hebat lagi. Dia dengar. Memang itu yang dia nak. Dia semayang depan pasal nak bagi orang tengok. Yang kedua, supaya orang puji dia. Yang tu yang dia nak. Itu dipanggil riya. Celaka besar dalam ayat Quran ni. Sebut surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6. Okey. Seterusnya disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Riwayat Ahmad. Mahmud bin Labid meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang amat aku takuti kepada ke atas kamu ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil ya Rasulullah? Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apakah yang dikatakan syirik kecil tu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya.
Syirik kecil itu ialah riak, yang mana kamu buat bukan kerana Allah, tapi kamu buat untuk dilihat oleh orang dan mengharapkan pujian orang. Ini dipanggil, yes, dipanggil riak. Faham tak, dek? Cantik. Okey, tu dalil. Kita tengok contoh. Contoh sifat riak. Melaksanakan solat sunat hanya jika berada di hadapan orang. Oh, di hadapan orang baru solat sunat. Ramai orang duduk belakang, dia duduk seorang depan, kemudian dia solat sunat. Tapi kalau tak ada orang langsung kat masjid, minta maaf dia takkan solat. Sebab tujuan dia nak solat pun pasal supaya orang lihat dia rajin, semayang dan dipuji oleh orang. Yang kedua, bersedekah kerana mengharapkan pujian orang. Kalau orang tak ada nampak dia punya sedekah, dia takkan sedekah. Tapi kalau orang nampak dia sedekah, dia pasti sedekah. Okey, ini contoh riak. Nampak? Ini contoh riak dalam bab sedekah. Dia kata apa? Eh, ada orang tengok aku lah. Masuk cepat. Dia datang tengok orang kat belakang. Lepas tu dia ambil duit. Dia akan pastikan orang tengok dia. Lepas tu baru dia berbuah. Okay, orang dah tengok. Lepas tu dia tengok, wah baguslah budak ni. Itu yang diharapkan. Yang pertama ingat riak, dilihat orang, kemudian pujian orang. Jelas riak. So, kita kena buang penyakit ni adik-adik, kalau ada dalam diri kita. Faham adik-adik? Cantik. Sebab apa? Sebab kecelakaan besar habis pahala kita. Syirik kecil. Allahu Akbar. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, kita pergi kepada seterusnya adik-adik. Spektrum ilmu. Ini Ustaz Mi bagi tahu tadi. Kita bincang 3 je sifat mazmumah. Tapi Imam Ghazali menyenaraikan 10 sifat mazmumah yang perlu dihindari seperti berikut. Yang pertama, banyak makan dan minum, sifat mazmumah. Yang kedua, banyak berkata sia-sia, sifat mazmumah. Pemarah, sifat mazmumah. Hasad dengki, hasad dengki ni ada sekarang kita sembang. Hasad dengki, sifat mazmumah. Kasih pada harta, yakni bakhil. Genggam tak tirih. Kata orang Perak, genggam tak tirih. Maksudnya genggam dia tu tak tirih lah. Maksudnya tak ada lubang-lubang lah. Memang pegang tak nak bagi orang. Yang tu, sifat mazmumah. Nombor 6, mencintai harta dan pangkat, sifat mazmumah. Hati yang terpaut pada dunia, sifat mazmumah. Bersikap sombong, takbur, sifat mazmumah. Bangga diri, ujuk, rasa aku lebih baik daripada orang lain, sifat mazmumah. 10, menunjuk-nunjuk, yakni riak yang tadi. Dilihat orang dan mengharap pujian orang, itu sifat mazmumah. Ia disenaraikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya, Kitab Al-Arba'in Fi Usuluddin. Kedek-dek? Jelas. Okey, kita pergi kepada sifat yang kita akan bincangkan yang kedua, iaitu maksud ujub. Yang kedua ni ujub. Ujub ni apa? Berasa bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Ni ujub. Ujub berasa apa? Bangga. Pada apa? Pada amalan. Satu, amalan. Yang kedua, dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Pada amalan, aku paling banyak ibadat, aku paling banyak zikir, aku paling banyak solat sunat. Ujub pada diri amalan dia. Dan pada kelebihan, aku paling pandai, aku paling cantik, aku paling sado, aku paling kuat, aku paling hebat. Pada kelebihan yang ada pada diri dia. Jadi bangga tu ada dua. Bangga pada ibadat dan bangga pada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Kita tengok dalil larangan sifat ujub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Surah At-Taubah ayat 25. Maksudnya iaitu semasa kamu berasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Allahu Akbar. Ayat ni cerita pasal perang Hunain, di mana Nabi Muhammad SAW bersama dengan bala tentera yang semuanya berjumlah 12,000, 10,000 orang yang buka ataupun sahabat Nabi yang buka kota Mekah, dan 2,000 lagi yang baru masuk Islam. Yang 2,000 baru masuk Islam ni kata, bila dia tengok tentera Islam ramai, dia sebut, dia keluar daripada mulut dia, kali ini kita takkan kalah. Cakap macam tu je adik-adik. Kali ini kita takkan kalah. Dia cakap macam tu. Dia dah rasuk ujub dengan kelebihan yang Tuhan bagi pada mereka pada waktu tu, iaitu tentera yang ramai. Bila rasa macam tu, nampak? Allah Ta'ala terus bagi mereka ni porak peranda. Masa tu tentera Islam tak terkawal. Tak terkawal. Tu yang Allah Ta'ala kata,
semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan yang kamu yang ramai yang 12,000 tadi, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Allah Ta'ala nak ingatkan mereka. Tapi walau bagaimanapun, berkat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas itu, kemenangan bilik orang Islam. Sebab Allah Ta'ala bagi balik tenang, Allah Ta'ala bantu Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu Nabi kita, dalam memenangi peperangan Hunain ini. Jadi ini menunjukkan bahawa sifat ini adalah sifat yang terkeji, sehingga Allah Ta'ala beri pengajaran kepada orang Islam. Jangan kamu merasa hebat, merasa orang teman ujuk dengan banyaknya bilangan kamu. Ini satu contoh. Okey, kemudian kita tengok dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa burdahu iz khusifa bihil ardu fa huwa yatajaljalu fil ard ay yaghusu fil ardi hina yukhsifu bihi hatta taqum as-sa'ah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada satu ketika seorang lelaki berjalan dengan pakaian yang membanggakan dirinya serta rambutnya disikat rapi dan berlagak sombong ketika berjalan. Ni orang ujuk, berjalan dengan penuh ujuk, bangga diri dia. Lalu Allah membenamkannya ke dalam bumi, maka dia terus menerus meluncur ke dalam bumi sehinggalah hari kiamat. Ni salah satu hadis yang menunjukkan bahawa orang yang kalau ujuk, Allah Ta'ala akan bagi balasan lambat ataupun cepat sahaja. Kok mana pun Allah Ta'ala pasti akan balas apa yang dia buat tu, dengan balasan yang sangat dahsyat. Dunia dia akan kena, akhirat apatah lagi. Faham tak, dek? Cantik. Okey, seterusnya, contoh sifat ujub. Apa contoh dia? Berasa bangga dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Bila tiap-tiap hari, tiap-tiap periksa dapat nombor satu, dapat nombor satu, semua markah 100, bangga sungguh. Sampai mereka kata apa, tengoklah aku keturunan orang pandai-pandai, sebab tu aku pandai. Dia cakap macam tu, dia dah rasa bangga dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Ini ujub. Yang kedua, merasakan diri lebih soleh berbanding orang lain. Berasa, dia bukan bercakap kata aku ni soleh, faham tak? Dah, dia berasa sendiri, aku yang paling soleh. Kalau tak ada aku dalam kelas ni, semua orang takkan pandai, sebab aku yang ajar semua ni. Nampak tak, dek? Pandai. Boleh faham tak, dek? Macam Ustaz Mila, Ustaz Mi cikgu kan, tiba-tiba Ustaz kan mengajar-mengajar, sekali-sekali semua pelajar Ustaz Mi semua dapat 100%. SPM semua dapat A. Semua orang cakap kan, kali ni hebat, Ustaz Mi mengajar hebat. Kata macam tu kan. Tiba-tiba dalam hati Ustaz Mi terdetik. Ustaz Mi kata apa? Kalau bukan aku mengajar mereka ni, takkan dapat 100%. Kalau bagi ustaz lain mengajar, jangan harap. Cakap macam tu, dek-dek. Ini dipanggil ujub habis. Habis, tunggu balasan Allah. Allah Ta'ala akan balas. Dan balasan Allah sangat dahsyat. Faham, dek-dek? Jadi, kalau dapat, kalau ada sifat tu, buang jauh-jauh. Nak buang macam mana? Nanti kita tengok. Okey, ni contoh ujub. Ustaz Mi ambil dalam satu, dalam satu, orang kata apa, karya ataupun dalam satu animation kan, orang panggil apa, kartun. Tengok, walaupun endon tapi boleh faham lah. Tengok, dia kata apa, aku hebat, segala macam amal ibadah telah aku kerjakan semuanya, baik yang wajib sampai yang sunat. Dia berasa macam tu, nampak wujud. Yang kedua, usahaku menegakkan agama Allah, buat benda baik ni, usahaku menegakkan agama Allah ni sudah hebat, semua orang menyanjungiku sekarang. Berasa wujud. Si Fulan, dia kata, sekarang bisa. Bisa tu boleh lah. Si Fulan sekarang boleh mengenal sunnah, kerana dulu aku yang mendakwahnya. Aku hebat. Dia berasa macam tu. Kalau tak kerana aku dakwah, ni semua orang takkan faham tentang agama. Walaupun dia buat benda baik, tapi ujub, dikeji oleh Allah. Okey, dakwah ini bisa berkembang kerana jasa aku dan usaha yang telah aku lakukan selama ni. Dakwah ni, kalau tak ada aku yang gerakkan dakwah ni, jangan harap berlaku di tempat ni semacam mana kita tengok sekarang ni. Kalau bukan kerana aku, jangan harap benda ni berlaku macam ni. Semua orang faham agama, semua orang sayang agama. Kalau tak ada aku, jangan harap. Cakap macam tu. Ini dipanggil ujub. Yang terakhir dia kata apa, followers account dakwahku sudah ratusan ribu, itu kerana hebatnya diriku dalam berdakwah. Follower ramai pun dia boleh jadi ujub. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ha, ni di antara contoh. Ha, adik-adik, faham eh? Ha, ni wujud berasa hebat. Satu hebat dia, dia berasa hebat dalam ibadat dia. Satu lagi hebat dengan kelebihan yang Tuhan bagi pada dia. Ini wujud yang sangat dikeji dalam agama kita. Okey, kita tengok sifat yang ketiga. Sifat mazmumah yang ketiga ini dipanggil hasad. Apa maksud hasad? Ha, orang Melayu panggil penyakit hasad dengki. Ataupun singkatan dia PhD. Ha, PhD ni selalu orang ambil ijazah kedoktoran. Tapi PhD di sini apa? P penyakit, H hasad, D dengki. Ha, tu PhD. Siapa yang ada PhD ni, celakalah dia. Celaka macam mana? Jom kita tengok lagi. Okey, maksud hasad, perasaan dengki melihat kelebihan yang ada pada seseorang dan berharap supaya kelebihan tersebut hilang daripadanya. Faham tu betul? Perasaan hasad ni ialah satu perasaan yang kita tengok ada orang lain dapat sesuatu kelebihan, lalu kita berharap kelebihan itu luput ataupun hilang daripada dia. Kita nampak budak tu pandai, selalu dipuji oleh cikgu, jadi kita ada rasa hasad. Ha, hasad apa? Kita tak nak lagi budak tu dipuji oleh cikgu bahawa dia yang paling pandai dalam kelas tu, dia yang paling cerdik dalam kelas tu, lalu kita buat sesuatu. Ha, daripada hasad tu dia akan bawa kepada sesuatu benda yang tak baik. Ha, apa dia buat? Ha, dia akan pengaruh budak tu supaya jangan belajar dah. Tak payah belajar rajin-rajin, kamu ni pandai dah. Ha, dia pengaruh supaya budak tu lepas ni jadi malas dan sebagainya. Dia boleh buat lagi, dia fitnah budak tu sampai budak tu down dan sebagainya. Nampak adik-adik? Kesan daripada hasad. Ha, sebab kita hasad ni, kita nampak orang tu, contoh-contoh kita nampak kawan kita pandai, kita nak hilang kepandaian tu daripada dia. Dengan apa? Ha, dengan macam-macam cara yang kita buat selepas itu. Oh, faham adik-adik? Cantik. Okey, kita tengok dalil larangan sifat hasad. Sifat hasad. Ha, kita tengok orang tu dapat satu kelebihan, kita nak benda tu hilang daripada orang tu. Apa dalil dia? Yang pertama, surah Al-Falaq ayat 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Maksud, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengki. Ha, nampak dia, dik? Ha, kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengki. Dengki ni hasad lah. Hasad dengki ni sekali lah adik-adik. Dengki tu hasad, hasad tu dengki, sama je. Cuma orang Melayu kita dia gabung sekali. Hasad dengki itulah penyakit PhD tadi, penyakit hasad dengki. Okey, dalil yang kedua ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Okey, apa maksud dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, hendaklah kamu menjauhi sifat hasad dengki. PhD tadi, penyakit hasad dengki. Sesungguhnya hasad dengki itu menghapuskan kebaikan seperti api membakar kayu api. Maknanya habis segala amalan kita kalau kita ada perangai hasad dengki dalam diri kita. Sebab tu hasad dengki ni kita kena buang jauh-jauh kalau dalam diri kita ada hasad kepada orang lain. Faham dia, dek? Faham? Cantik. Kita tengok contoh sifat hasad dengki ni supaya kita dapat lebih faham tentang hasad ni. Okay, yang pertama, berasa dengki dengan rakan yang memiliki kekayaan, harta atau pangkat dan berharap agar dia jatuh miskin. Ni dia. Kita nampak orang tu kaya, kita harap dia punya kekayaan tu ditarik balik oleh Allah Ta'ala. Ataupun hancur binasa, dia jadi bankrupt. Kita ada hasad dekat dia. Kita mengharapkan kekayaan tu hilang daripada dia. Ini dipanggil hasad. Satu. Yang kedua, dia bagi pangkat. Orang tu naik pangkat, lepas tu kita sepatutnya dapat pangkat tu, tiba-tiba dia dapat pangkat. Allah Ta'ala bagi rezeki dia dulu naik pangkat, padahal jawatan tu patut kat dia, kat kita, sebab kita lama lagi daripada dia. Tu contoh. Lalu kita rasa hasad dengan pangkat yang dia dapat tu. Hasad apa? Kita mengharapkan pangkat dia tu hilang daripada dia. Dipecat, harap mudah-mudahan satu hari dia dipecat.
mudah-mudahan pangkat tu ditarik balik. Daripada sifat hasad ni nanti akan berlaku macam-macam. Apa dia? Lebih buruk, iaitu boleh jadi kita memfitnah dia sehingga pangkat dia jatuh. Boleh jadi kita sihir dia. Allahuakbar. Sehingga dia datang penyakit pada dia, last sekali dia diturunkan jawatan tu. Tu semua hasil daripada sifat hasad. Ni jahat. Sebab tu hasad tak boleh. Hasad ni jangan ada dalam diri kita. Yang kedua, berasa cemburu dengan seseorang yang memiliki rupa paras yang cantik dan berharap agar dia menjadi cacat. Ni pun ada. Kita ada kawan cantik, orang puji dia cantik kan. Orang kata apa? Allah, muka dia sangat cantik banding dengan kita. Jadi kita rasa hasad dekat dia. Kita harap apa? Supaya dia cacat. Yang tu dipanggil sifat hasad. Baik. Ni contoh adik-adik. Adik-adik boleh tengok hasad. Okay. Ini contoh hasad bagi satu familiar lah dengan adik-adik kan. Bila tengok kawan kita lebih pandai pada kita, dapat markah tinggi, kita pun cakap, tak boleh jadi dia seorang aja markah tinggi. Aku kena pastikan dia tidak dapat hadir kelas. Nampak? Daripada hasad tadi, dia akan buat kita jadi lebih dahsyat daripada tu. Apa tu? Aku kena pastikan dia tidak dapat hadir kelas. Nampak? Dia buat macam mana? Dia pengaruh lah orang tu. Dia buat lah orang tu jadi sakit ke dan sebagainya. Ni semua hasil daripada sifat hasad yang ada dalam diri kita. Faham tak, dek? Cantik. Okey. Ada spektrum ilmu. Yang ni satu ilmu barulah kalau adik-adik tak tahu. Okey, kita tengok hadis dia. Daripada Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Muttafaqun alaihi, hadis sahih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, perasaan hasad dengki itu dilarang kecuali dalam dua perkara. Ni tadi kan? Tadi kita tahu hasad ni dilarang, haram kita bersifat dengan hasad. Kan? Tiba-tiba Nabi sebut dalam hadis ni, dia kata boleh hasad. Boleh juga hasad, kan? Tapi dalam dua perkara. Yang pertama, dengki terhadap seseorang yang dikurniakan padanya harta dan dia membelanjakan pada yang hak, dan seseorang yang dikurniakan ilmu pengetahuan kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Boleh hasad dalam dua perkara. Yang pertama, kita hasad kepada orang yang dikurniakan harta pada dia, Allah Ta'ala bagi dia kaya, dan dia gunakan kekayaan dia tu membelanjakan pada yang berhak, bagi pada orang yang perlu. Contoh orang miskin, orang fakir, anak yatim, dia bagi. Satu. Yang kedua, seseorang yang dikurniakan ilmu, ada orang yang Allah Ta'ala bagikan ilmu pengetahuan pada dia dan dia dapat ilmu tu dengan dia mengamalkannya pada diri dia sendiri dan dia ajar pula orang lain. Kita rasa hasad dengan orang macam ni. Kita hasad pada orang kaya yang membelanjakan harta dia pada orang lain, pada orang yang berhak, orang miskin, orang fakir miskin, orang anak yatim. Dan kita rasa hasad pada orang yang ada ilmu, dia amal dengan ilmu dia, dia mengajar orang lain. Kita hasad pada dia. Boleh tu? Boleh. Dengan syarat. Dengan syarat. Dia beza dengan hasad tadi. Dengan syarat, kita tak ada niat untuk menghilangkan segala kelebihan yang dia ada tu. Faham tak, dek? Nak bagi faham lagi, dek? Jom kita tengok. Jom kita tengok. Jom tengok. Okey? Kita tengok, Okey, ni. Kita ambil terus. yang disimpulkan oleh Menteri Agama kita, Sohibus Samaha, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia kata hasad dengki itu pada asasnya dilarang. Yang tadi ya, orang tu ada kelebihan, kan? Lalu kita mengharapkan kelebihan yang dia dapat tu, sama ada pangkat dia, kekayaan dia, ilmu dia, hilang daripada dia. Okey? Itu dilarang. Dan ada satu hasad yang dibenarkan. Hasad yang dibenarkan adalah keinginan, dipanggil ribtah. Ribtah sebut
Ribta. Okey. Untuk dikurniakan kelebihan yang sama dan bukanlah supaya nikmat itu ditarik dari orang tersebut. Ah, ini syarat dia. Okey, kita boleh rasa cemburu, rasa hasad dekat dia. Tapi rasa hasad tu tak sampai kita nak bagi hilang segala kelebihan yang ada pada dia. Bahkan apa? Syarat dia, apa kelebihan yang ada pada dia, kita nak jadi dapat yang sama macam dia dan kita usahakan ke arah tu. Dan kita tak harap nikmat yang ada pada dia tu ditarik balik. Biarlah dia dengan kekayaan dia, dengan amalan dia. Tapi kita jadikan apa yang ada pada dia dan apa yang dia buat tu sebagai motivasi kepada kita untuk jadi macam dia. Faham tak diri? Dia kaya, dia sedekah ke orang, kita pun nak jadi macam dia. Usahakan untuk jadi macam dia. Dan kita pun nak satu hari kita dapat sedekah macam mana dia sedekah. Jadi kita jadikan dia tu motivasi untuk kita. Yang tu boleh. Sebab yang tak ada pada hasad yang disebut riptoh ini ialah kita tak ada rasa untuk hilangkan segala kelebihan yang dia ada tu. Faham tak, dek? Cantik. Nak bagi faham lagi? Jom kita tengok contoh. Nah, ni contoh. Contoh pertama, tak boleh jadi. Dia seorang je markah tinggi. Aku kena rajin berusaha agar turut berjaya dan nanti boleh manfaat untuk ummah. Nampak? Dia jadikan orang tu motivasi pada dia. Tanpa mengharapkan kelebihan yang ada pada dia tu hilang. Nampak? Satu. Yang kedua, Minah, sudahlah pandai hafaz Quran pula tu. Aku mesti contohi dia untuk mencintai Al-Quran juga. Nampak? Dia jadikan orang tu motivasi tanpa nak dia hilang. Segala kelebihan yang dia ada tu hilang. Makcik tu ramai betul customer dia hari ini. Subhanallah, namun solat 5 waktu sentiasa awal waktu. Nak jadi macam makcik ni jugalah. Nampak? Customer ramai, solat tak tinggal. Jadi kita nak jadi macam dia kot. Okey. Allahu Allah, cemburunya, hasadnya aku kan. Tengok Aini selalu memberi walaupun dia tak kaya seperti aku. Aku bertekad untuk turut sama menyumbang dan bersedekah jugalah. Kita jadikan dia tu sebagai motivasi untuk jadi macam dia tanpa kita berhasrat untuk menghilangkan segala kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Faham tak, dek? Cantik. Okey. Sekarang kita tengok cara meninggalkan sifat mazmumah. Ada 6 cara. Yang pertama, sentiasa mengamalkan sifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah. Riak, kita kena ikhlas pada Allah. Lawan ni lah, kan? Riak ni, kita buat satu untuk dapat pujian orang, kan? Orang tengok kita dan dapat pujian orang. Jadi kita tukar, buat semata-mata kerana Allah. Tu satu contoh. Okay, jadi kita amalkan sifat mahmudah agar semua yang mazmumah tu hilang. Yang kedua, sentiasa muhasabah diri agar terhindar daripada sifat mazmumah. Duduk saja-saja seorang-seorang, hari ni aku ada tak buat riak? Hari ni ada tak aku buat ujub? Ada, hari ni ada tak aku hasad dengan orang? Kalau ada, istighfar panjang, taubat pada Allah. Jadi lama-lama kita terdidik untuk menghilangkan segala sifat mazmumah tu. Yang ketiga, sentiasa mengawal keinginan nafsu yang suka akan kemegahan dunia seperti harta, pangkat dan jawatan. Kita kawal nafsu kita. Yang keempat, sentiasa berzikir kepada Allah serta menyucikan jiwa seperti beristighfar dan bertasbih. Ini antara amalan supaya hati dan jiwa kita bersih. Bila hati bersih, maka kita terdorong untuk melakukan sifat-sifat mahmudah. Secara tak langsung, sifat mahmudah pun hilang. Yang kelima, mencontohi akhlak mulia para rasul dan sahabat dalam kehidupan. Kita baca kisah-kisah Nabi yang mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan dia. Macam mana dia berhadapan dengan pujian orang, lalu dia nak kontrol semua tu. Macam mana Nabi, orang kata apa? Menghindarkan diri daripada segala sifat-sifat mazmumah dia. Ada doa dia, nanti kita tengok. Antara contoh lah. Okay, yang keenam, sentiasa bersahabat dengan rakan-rakan yang berakhlak mulia. Ini paling cantik. Bila kita kawan dengan orang baik, automatik kita jadi baik. Sebab kita dengan siapa kita berkawan. Itu kena faham. Kita dengan siapa kita berkawan. Jadi kalau kita nak jadi baik, kawanlah dengan orang baik, kan? Yang berakhlak mulia dan sentiasa istiqamah dengan sifat mahmudah. Ini 6 perkara cara meninggalkan sifat mazmumah. Okey, kita tengok seterusnya.
Ini adalah hikmah meninggalkan sifat mazmumah. Bila sifat mazmumah dah tak ada pada diri kita, apa yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa hikmah dia yang Tuhan akan bagi pada kita? Yang pertama, membentuk akhlak mulia kerana menghindarkan diri daripada larangan Allah. Ingat, orang yang paling baik ialah orang yang orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya, Allah Taala ni dia utuskan Nabi li utam mimma makarimal akhlak. Tu dia buah daripada segala amalan kita yang Nabi ajar semayang, baca Quran dan semua yang diamalkan dalam kehidupan kita, buah dia akhlak. Jadi inilah yang perlu kita buat. Kita didik akhlak kita jadi akhlak yang mulia kerana menghindarkan diri daripada larangan Allah. Bila kita hindarkan diri daripada segala larangan Allah, riak kita jauh, ujub kita jauh, kan? Hasad kita jauh, jadi akhlak mulia terbentuk. Okay, yang kedua, mendidik jiwa supaya sentiasa tunduk kepada kekuasaan Allah. Yang ketiga, memperkukuhkan jati diri Muslim dengan mengamalkan sifat mahmudah. Yang keempat, mendapat ketenangan hidup kerana menjaga hubungan sesama manusia. Orang yang kalau dia akhlak mulia, hubungan sesama manusia dia jadi cantik, jadi tenanglah. Orang tak dengki dengan kita, orang tak khianat dengan kita sebab kita baik. Orang nak buat jahat pun segan. Allah Ta'ala jaga kita. Yang kelima, memartabatkan imej Islam sebagai contoh terbaik dalam membangunkan modal Islam. Secara tak langsung, bila kita mengamalkan apa yang Islam ajar, imej Islam pun dimartabatkan. Itu yang kita nak. Okey, dia. Okey. Allahu Akbar. Ini yang Ustaz Mi kata tadi. Di antara yang Nabi ajar pada kita. Jadi kita kena contohi Nabi. Di antara yang Nabi buat, ya, yang Nabi buat untuk mengelakkan kita daripada berakhlak dengan akhlak yang mazmumah, ada doa yang Nabi ajar. Khutbah bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apa sabda Nabi? Ada doa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal aswa wal adwa. Apa dia? Maksud dia, ya Allah, jauhkanlah aku daripada akhlak yang keji, amalan yang mungkar, nafsu yang buruk dan pelbagai penyakit yang berat. Satu package doa yang cukup cantik. Akhlak yang keji, kita minta jauh. Amalan yang mungkar, kita minta jauh. Nafsu yang buruk, kita minta jauh. Penyakit yang berat. Sebab tu tak ada doa yang lebih baik melainkan doa yang Nabi ajar. Tak sama macam doa yang kita buat sendiri-sendiri. Tengok, Nabi ni dia punya doa pendek je, tapi dia merangkumi semua tu. Jadi kita harus berdoa dengan doa-doa ini supaya kita dijauhkan daripada akhlak yang mazmumah. Faham tak, dik? Hafal tau. Doa ni kena hafal. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal aswa wal adwa. Nanti doa ya, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat mazmumah dan jauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang berat. Tambah pula musim COVID ni kan, semua tu nak kena minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita dijauhkan daripada segala musibah yang besar ini. Baik, adik-adik, sekarang itu perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Mi kongsikan dengan adik-adik memberi manfaat kepada adik-adik dalam kehidupan adik-adik. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat amal. Dan jangan lupa adik-adik, jawab 25 soalan kuis yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik. Jawab banyak-banyak kali sampai adik-adik dapat 100, ya. Tekan link dan jawab semua soalan. Mudah-mudahan dengan soalan itu dapat memperkukuhkan lagi pengetahuan ilmu adik-adik tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. So, yang terakhir, jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi sebagai sokongan dakwah Ustaz Mi kepada adik-adik. Mudah-mudahan dengan subscribe ini dapat memberi semangat kepada Ustaz Mi untuk terus berkongsi dengan adik-adik. InsyaAllah, share dengan kawan-kawan, biar apa yang kita sampaikan ini mengalir pahala juga kepada kita, bukan sekadar pada Ustaz Mi, juga kepada adik-adik. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan mendapat berkah daripada Allah. Sekadar itu dulu. Terima kasih adik-adik, tahniah semua kerana sehingga sekarang adik-adik bersama dengan Ustaz Mi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.